Langsung. Teman-teman, kita hari ini mau bongkar ular piton buntet atau ular kendang, atau teman-teman posisinya ada di belakang saya. Dan tadi ini kita nemukan ular juga dead spawn. Mantap, videonya udah ada di part 1. Jadi ini kita langsung bawa dulu, kita sambil bongkar ular. Oke, yuk teman-teman. Ini kita kasih teman-teman biar tahu teman-teman seperti apa lubang ular buntet atau ular tanah. Yuk. Ini teman-teman lihat. Jadi betul seperti ini karena lubangnya. Nih, lihat. Ini jadi tanahnya itu dia posisinya lihat dari lagi. Nah, posisinya itu agak limis banget ya teman-teman. Seperti biasa. Ini tangan saya kemarin sakit gara-gara kemarin kena gigit ular piton teman-teman. Pas malam-malam ya. Iya. Jadi langsung kita buat dulu hatinya. Saya dapat dulu ya. Ini pakai itu aja. Pakai laraknya. Tetap apa ya? Lubangnya itu tetap kita apa namanya? Kita gali juga ya. Iya. Biar enggak nanti kalau dalam kali enggak mau dia keluar. Teman-teman kita coba dulu. Kurang mati ke dalam ya, saya asap dia pakai apa kan? Pakai apa kan? Saya asapnya enggak yang daun. Nah, daun ini jo. Jadi daun ini teman-teman supaya dia menjadi asap. Oke, okay. Di sini setengah ya, setengahnya ya. Nah, ini lubangnya kita buat dulu. Ini kemenyannya teman-teman. Nah, ini kemenyannya, ini asapnya. Kita langsung buat dulu. Semoga isinya memang besar teman-teman ya, dia mau keluar ya. Kalau nggak mau keluar nih kita pasang keluar pakai alat. Semoga dia mau keluar. Setengah ya. Ini kita pakai kemenyan. Jadi kemenyan taruh tengah ya. Biar dia kita kerjain ya, tangan langsung gini aja. Oke, teman-teman, ini kemenyannya kita kuahkan ular pakai kemenyan. Ini kemenyannya nih, ini kita baru beli. Wangi kan? Dulu makan. Rasanya ambar teman-teman, masih ambar banget. Oke. Masuk dulu. Gitu deh. Ini kita ambil dulu ya. Ambil dulu ya. Kasih dulu ya. Ada nggak? Oke. Ada. Jadi teman-teman, ini kita bukan menyiksa, kita mau eksperimen aja, kita mau keluarkan ular pakai asap kemenyan teman-teman.
Ada orang itu, apa? Ada orang lewat, teman-teman. Oke. Ini belum mau. Mau pakai apa ya? Kering-kering ya, kan? Kayaknya bisa mabuk ini, teman-teman, luar ya. Bisa mabuk ini, luar ini. Hidup. Berapa ini kemarin? Apa itu? Wah, laba-laba ini kemarin, teman-teman. Tuh. Laba-laba juga keluar, teman-teman. Nih. Lihat. Nih. Malah laba-laba yang keluar nih. Laba-laba. Ayo, keluarin. Nih. Ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Apakah keluar dari... Bawa kali penyanyian, teman-teman. Bisa mabuk ini. Kita dulu ya, sabar. Wah, bawa ya kemenyan nih. Keren Bang Walid. Oke, teman-teman, ternyata ularnya ini nggak mau keluar, nggak tahu kenapa ya. Apa di dalam sarangnya itu ada tempat sembunyi lagi dia? Kayaknya ada. Kayaknya ada ya. Oke, teman-teman, langsung kita keluarin ini. Nggak ngaruh penyanyi, teman-teman. Malah orangnya yang mumet, teman-teman. Bukan ularnya mumet ya, malah ularnya apa? Orangnya mumet. Oke, kita keluar dulu. Oke, teman-teman, lihat nih. Ah, masih ada asapnya ya, teman-teman. Teman-teman, itu nampak asapnya itu. Oh, masih ada asapnya itu. Oke, kita dulu. Tuh, kepalanya itu, kepalanya. Lihat. Kita dulu. Nah, itu, tuh, badannya itu. Lihat dulu. Nah, ini teman-teman. Masih lagi dia. Teman-teman, jadi ular piton ini, dia posisinya. Nah, itu asapnya, tengok asapnya itu. Pelan-pelan. Tuh. Nah, masih ada asapnya ya? Gak tahu, teman-teman. Jadi, ular piton itu dia gak mau keluar walaupun kita kasih asap. Oke, ini kita keluar dulu. Yuk. Nambah. Jadi dia udah keluar, teman-teman, masuk lagi. Cepat dia, teman-teman, responnya. Jadi seperti ini, ular liar dari sarangnya itu seperti ini. Dia udah dikasih asap, nggak mau keluar. Bakal masuk lagi, teman-teman. Tadi saya makan menyan malah mabuk, teman-teman. Kita dulu ya. Oke. Kita dulu. Fine. Udah.
Bentar. Cuk, dapat. Ah, nih. Nah, kita teman. Saya baru dapat ekornya aja nih, lihat. Ini ekornya nih. Oh, ini. Ini ekornya, lihat. Nih, teman, lihat. Oke, bentar dulu. Nah, lepas lagi. Musuh lagi, teman-teman. Nah, posisi musuh lagi dia. Padahal ini udah kita kasih asap, udah kita kasih kemenyan, dia nggak mau keluar juga. Cuma tadi teman-teman udah nampak dia, nampak ya dia, jelas ya. Ini baru seperti ini, kalau nggak mau pakai, nggak mau keluar juga, nggak pakai kemenyan nggak mau, pakai apa nggak mau, itu tandanya ularnya nggak bisa kita pasangkan buat keluar teman-teman. Dia dalam lagi teman-teman. Ini kita bongkar bagaimana? Kira-kira? Mau bongkar apa enggak? Bongkar enggak? Coba diikutin aja. Ya. Tutup lagi ya. Nampak ya kurang kecil. Tuh lihat tuh. Di sini. Nampak. Tuh. Kayak nampak. Tuh. Tengah. Itu tuh. Nampak ya. Oh ini dia. Mata merah teman-teman. Oke teman-teman, jadi matanya ular itu merah banget dan kayak dia lagi seperti kayak marah banget ularnya teman-teman. Udah kita kasih asap, kita bakar, tapi dia masih agresif banget dan dia nggak mau keluar. Biasanya ular seperti ini kalau kena asap dia langsung keluar teman-teman. Itu udah beberapa kali kita pakai eksperimen, seperti kita kasih garam, kita kasih apa macam-macam. Juga nggak mampan teman-teman seperti ini. Kita keluar dulu. Waduh, ini lihat. Ini. Kita dulu. Oke, kita. Mau keluar dulu. Ini. Tuh, lihat. Di dalamnya. Ini. Ntar kita berdua atur deh. Di dalamnya teman-teman. Seru banget ini. Nggak mau keluar ya teman-teman. Ini besar dong. Oh, gila. Oke, bentar. Badannya besar banget teman-teman. Karena ini kita udah terbiasa banget dengan ular seperti ini. Bisa-bisa baru kita tangkap lagi teman-teman. Ini karena udah kita kasih apa namanya? Menyandi. Detek banget nih, lihat. Kita kasih menyan, udah kita kasih asap, dia nggak mau keluar juga. Sudah, biar dia di sini. Mungkin entar malam atau nanti kalau hujan dia keluar sendiri teman-teman. Tapi dia nggak mau keluar. Tidak apa, kita udah bosan mengeluarkan luar seperti ini. Nanti banyak teman-teman yang ada sebagian yang pro kontra dengan luar seperti ini, kita keluarkan. Habis itu kita lepas lagi, itu udah terbiasa. Jadi teman-teman udah nampak ular seperti ini. Lain kali kita akan tangkap ular lagi seperti biasa teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita pulang dulu ya. Ini masuk besar banget nih. Nampak ularnya itu seperti itu. Lagi diam aja teman-teman. Ini smetty dia. Iya. Pelan-pelan. Nah itu. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Kita pulang dulu. Jadi eksperimen pakai kemenyan juga nggak mau keluar teman-teman. Tapi lain kali kita nanti pakai yang ekstrim lagi seperti apa. Nanti kalian pilih video selanjutnya. Teman-teman terima kasih. Saya mau pulang, Bidri. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita lagi lagi.